Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore pemirsa Purwarta TV. Berjumpa lagi dengan saya Raffi Suguma. Kali ini saya berada di pertigaan Patung Kuda atau di depan Bank BTN. Masih mengenai pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan secara parsial di 6 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Mengingat sesuai instruksi dari Gubernur Jawa Barat bahwasannya pelaksanaan PSBB berlaku selama 20 hari dan sudah berlangsung, dan kita mendekati akhir-akhir PSBB di Kabupaten Purwakarta, dan bisa kita lihat aparat terus melakukan pemeriksaan checkpoint baik untuk pengendara roda 2 atau roda 4 yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan helm, dan muatan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun WHO. Ya,
keluarga di mana? Lagi makan makan. Kan puasa makan makan di mana? Lagi ngambil ikan. Hah? Makan makan di mana? Makan makan ikan juga. Makan ikan. Bakar ikan. Nanti udah mati, nanti udah buka. Oh. Kamu mau cari ngambil ikan? Cek dulu. Oh, dicek dulu. Sudah. Ah.